pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan setiap daerah memiliki tempat isolasi terpusat guna mengendalikan pandemi COVID-19 agar lebih komprehensif. Isolasi terpusat pasalnya lebih menjamin kesembuhan dan perkembangan kondisi pasien dibandingkan dengan isolasi secara mandiri di rumah ataupun tempat tertentu. Konsentrator itu yang di... Salah satu upaya Pemprov NTB mengendalikan pandemi COVID-19 dari sisi data sebaran dan penanganan pasien, yakni dengan membangun tempat isolasi terpusat khusus pasien gejala sedang dan ringan, yang diwajibkan bagi setiap daerah tingkat kabupaten dan kota, bahkan tingkat desa. Isolasi terpusat ini sekaligus mengendalikan penggunaan obat dan oksigen yang saat ini diketahui sudah mulai menipis. Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Nurhandini Eka Dewi, pada Jumat 30 Juli mengatakan bahwa dengan isolasi terpusat, pengembangan medis pasien terinfeksi COVID-19 terus terpantau dan juga memberi jaminan angka kesembuhan yang diharapkan lebih baik dibanding isolasi mandiri di rumah atau tempat tertentu. Karenanya setiap daerah diminta untuk membangun tempat isolasi terpusat, bisa dengan pemanfaatan fasilitas penginapan atau bangunan gedung yang representatif, menjamin kebersihan dan kenyamanan serta menyehatkan. Di isolasi terpusat diawasi, diberi obat, ya kan? Jadi kita bisa pantau, perburukan hari per hari kita bisa tahu. Kalau isolasi mandiri, kita nggak bisa terlalu pantau, kan? Memang kita pantau, kita tanya, tapi kan... tidak kita lihat di depan mata dan kemudian aktivitasnya dia kan kita nggak tahu selama dia di tempat isolasi mandirinya. Itu salah satu upaya mengendalikan bor, mengendalikan kematian itu ya isolasi terpusat itu tadi. Makanya Pak Gubernur kan buat SE Gubernur untuk isolasi terpusat. Saat ini Provinsi NTB telah memiliki 9 tempat isolasi terpusat dengan memanfaatkan fasilitas publik dan hotel dengan kapasitas masing-masing gedung di atas 1.000 kamar. Sehingga diharapkan dengan memperbanyak tempat isolasi terpusat akan memberi dampak pada penurunan angka bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.